Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Kendali Cerdas ya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana penggunaan fuzzy di MATLAB. Jadi kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang teori fuzzy, di mana kita bisa melakukan fuzzifikasi, lalu juga melakukan analisis operasional. Lalu rule, lalu agregasi, dan difasifikasi. Dan untuk difasifikasinya, kita sebenarnya menggunakan dua metode, yaitu Mamdani dan Sugeno. Kita juga sudah mempelajari kedua metode tadi, baik Mamdani maupun Sugeno di perkuliahan-perkuliahan kemarin. Nah, untuk kali ini, untuk memudahkan kita menganalisis fuzzy, kita akan belajar menggunakan MATLAB ya untuk desain fuzzy-nya, dan kita juga akan menggunakan Simulink untuk melakukan simulasi terhadap pengendali fuzzy yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan command MATLAB untuk mendesain fuzzy, tetapi sebenarnya simple, Anda akan bisa melihat betapa simpelnya. Dan lu yang kedua adalah menggunakan Simulink untuk mengaplikasikan algoritma fuzzy pada simulasi. Nah, selanjutnya Anda bisa melakukan pemrograman Simulink untuk menghubungkannya ke perangkat yang sebenarnya. Oke, jadi Anda akan bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya pengendali fuzzy itu bentuknya program, ya, bentuknya program bisa menggunakan mikro biasanya untuk apa namanya interface dengan dunia luar, dan pemrogramannya menggunakan bahasa C atau bahasa lain yang bisa diterima oleh microcontroller, atau juga menggunakan ladder diagram pada PLC. Ya, kakak kelas Anda kemarin juga 2002 tahun atau angkatan 2017 juga banyak yang menggunakan fuzzy. Ada yang pakai program PLC, ada yang pakai Simulink. Nah, untuk tahun sekarang ada yang menggunakan bahasa C di mikro. Jadi banyak sekali jenis program yang bisa kita aplikasikan untuk fuzzy ini. Nah, lalu seperti apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ya kita perlu memahami bagaimana prinsip pengendali fuzzy, karena nanti pada waktu kuis minggu depan ataupun pada waktu UTS, Anda harus bisa menganalisis sistem pengendali menggunakan fuzzy ya. Nah, untuk fuzzy pada MATLAB ini sebenarnya cukup mudah ya. Kenapa saya bilang cukup mudah? Karena di MATLAB itu sudah ada semacam apa namanya toolbox ya untuk mendesain fuzzy. Jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan bahasa pemrograman untuk melakukan fuzzifikasi rule operasional, rule lalu agregasi dan juga difuzzifikasi. Anda tinggal memilih menu-menu yang ada ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi untuk Fuzzy Logic Toolbox ya, nanti saya akan langsung praktikan menggunakan MATLAB ya. Itu kita bisa langsung menggunakan apa namanya perintah command fuzzy pada MATLAB ya. Anda, halo ya, perintah command fuzzy pada MATLAB. Jadi Anda bisa lihat ya, tadi saya sudah buat sebenarnya, tapi nanti saya akan coba lagi. Anda bisa ketikkan fuzzy lalu klik ya, lalu akan muncul gambar seperti ini. Seperti yang Anda lihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah New Phase. Ya, Anda bisa lihat apakah Anda mau menggunakan Mamdani ataupun Sugeno untuk Phase. Ya, Phase ini di sini singkatan dari Fuzzy Inference System. Oh ya, mungkin untuk lebih apa namanya untuk lebih memudahkan Anda itu sebelum Anda melakukan analisis atau melakukan pemrograman fuzzy, Anda pindahkan foldernya dulu ya. Biasanya kalau di MATLAB itu Anda otomatis akan masuk ke folder C lalu ke bagian bin MATLAB. Nah, itu biasanya nggak bisa kita ubah-ubah, nggak bisa kita lakukan rekayasa ataupun proses di situ karena itu adalah folder untuk program MATLAB-nya. Jadi kita perlu pindahkan ke folder lain.
Misalkan di sini saya pindahkan ke folder D. Jadi segala sesuatu yang terkait penyimpanan dan juga ya penyimpanan sih pada umumnya itu kita bisa lakukan di folder ini. Jadi nggak apa namanya nggak susah ya. Oke, kita balik lagi ke tampilan fuzzy ya. Tampilan fuzzy-nya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada import. Jadi di sini ada new fish. Kita mau buat Mamdani atau Sugeno itu kita bisa pilih. Lalu ini import. Maksudnya import ini adalah apa? Maksudnya kita mau mencari save-savean sebenarnya. Kita mau mengupload save-savean atau hasil pekerjaan kita yang berasal yang pertama dari workspace. Workspace itu adalah apa namanya? Tempat penyimpanan setelah kita menyimpan tapi bukan dalam bentuk file, dia dalam bentuk workspace. Dan yang kedua tempat penyimpanan dalam bentuk file biasanya ada apa namanya? Ada extension .fish di situ. Jadi kalau kita mau mengambil pekerjaan kita yang sudah di-save sebelumnya, itu kita bisa ngambil dari workspace sama file. Ini sebenarnya kayak nge-save ya. Terus untuk ekspor ini sama seperti kita nge-save sebenarnya. Jadi setelah kita melakukan apa namanya pemrograman fuzzy di sini kita langsung ekspor ke bisa ke workspace. Nanti kalau di workspace kita tinggal panggil dengan nama file yang dengan nama workspace yang sama atau bisa juga ke file dalam bentuk .fish. Tetapi hati-hati di sini kita harus save-nya itu di folder selain bin. Oke, lalu nanti di sini ada edit. Di sini kita bisa lakukan penambahan variabel, baik input atau output. Kita juga bisa hapus, ya, remove selected variable, Control X. Lalu membership function-nya kita bisa ganti juga, ya, ini untuk seperti ini. Lalu role, ya, role-nya kita juga bisa ganti. Ya, kita bisa ganti membership function-nya atau fungsi keanggotaannya. Dan kita juga bisa ganti rule atau aturannya. Ini view sebenarnya kita bisa lihat view rule sama surface-nya seperti yang ada di gambar ini. Lalu untuk apa namanya? Untuk metodenya kita bisa lihat di sini ya. Kita kan udah tahu ya kemarin kita juga sudah belajar ada end method. Ya. End method biasanya memang secara otomatis akan ditulis min. Ya. Tapi di sini kita bisa customize sendiri ya, apakah kalau misalkan logikanya n itu kita mau cari nilai minimal atau nilai hasil perkalian ya. Product itu artinya produk, itu artinya perkalian. Jadi kita akan mengalihkan membership value dari fungsi input 1 dan input 2 misalkan. Ya, itu tidak standar sebenarnya, tetapi Anda juga bisa apa namanya rekayasa ini di sini ya. Biasanya memang kalau n selalu min, cuma ya kita bisa ubah-ubah, jadi kita bisa ubah jadi prod atau produk ya. Metodenya misalkan saya mau ganti metode lain, ya nggak masalah, tapi itu nggak standar. Lalu untuk or yang kita bahas kemarin, ini kita juga sudah bahas ya, untuk or itu biasanya kita mencari nilai maksimal dari membership value yang ada. Misalkan kalau n kan misalkan 1, 0,5. Satu lagi 0,3, lalu hubungannya n, ya kita cari 0,3. Tapi kalau nanti kita gunakan produk, itu nanti 0,3 kali 0,5, hasilnya 0,15. Ya, itu nggak standar, tetapi itu kita bisa aplikasikan. Sementara untuk yang or, misalkan satu membership value-nya adalah 0,5, lalu satu lagi itu adalah 0,3, kita cari nilai maksimalnya, yaitu 0,5. Tetapi untuk or ini kita juga bisa propor ya, kita bisa juga apa namanya menjumlahkan ya untuk ini. Lalu untuk implikasinya ya, implikasinya berarti kita bisa mencari nilai minimal ya, nilai minimal dari n atau or tadi ya. Tapi kita juga bisa cari gunakan nilai produk. Untuk agregasi kemarin kita biasa menggunakan nilai maksimal ya. Jadi apa namanya? Kita bisa gunakan mana nilai maksimal dari bentuk-bentuk membership function, membership value-nya. Tapi kita juga bisa gunakan sum atau penjumlahan, nanti hasilnya jadi lebih besar. Lalu ada diversification. Diversification kemarin kita juga sudah belajar, ada apa namanya maximum of apa meaning, terus ada base sector, ada long sum. Itu sebenarnya
apa namanya cara kita mencari nilai diversifikasi, apakah menggunakan sentroid itu berarti nilai apa namanya nilai titik berat atau maksimum maksimum of meaning dan lain-lain ya. Itu kemarin kita sudah bahas. Tetapi memang yang paling umum kita gunakan sentroid. Nah, nanti kalian kalau misalkan skripsi menggunakan fuzzy, ya Anda bisa analisis menggunakan diversifikasi yang berbeda-beda. Oke, lalu ini adalah penjelasan terkait and or implication, aggregation, dan diversification. Ya, lalu untuk current variable, Anda bisa langsung ganti namanya. Misalkan kita cari di sini tadi apa ya namanya. Ya, di sini misalkan contoh kasusnya ya. Pelayan restoran sering mendapat uang tip bonus dari pelanggan yang makan di sana. Besar uang tipnya tergantung pada dua kriteria, yaitu kualitas pelayanan dan kualitas makanan. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan dan makanan di restoran, maka pelanggan tidak akan segan memberikan bonus yang besar kepada pelayan. Sebaliknya, jika pelayanan kurang memuaskan atau makanan nggak enak, itu pelanggan mungkin ngasih bonus yang kecil atau nggak usah dikasih bonus sama sekali karena benar-benar nggak enak. Nah, batasan tentang kualitas pelayanan, kualitas makanan, dan berapa besar uang tip itu sendiri itu nggak jelas ya. Artinya kabur, jadi itu bisa dikategorikan bersifat fuzzy. Dan kita disuruh merancang sebuah fuzzy inference system untuk masalah ini. Ya, ini tadi kita juga sudah bahas ya, memulai fuzzy inference system ya, fuzzy logic. Di sini kita klik fuzzy, lalu dia akan muncul ini ya. Tadi juga sudah. Lalu untuk variabel linguistik adalah pelayanan, makanan, dan bonus dari fish editor ya, pilih file, file add variable dan input. Ya, kita bisa lakukan di sini ya. File. Ya, misalkan seperti ini, lalu kita bisa add variable ya, di sini. Atau add membership function. Ya. Misalkan di sini, kalau ini kita, apa namanya, ini dalam bentuk input-outputnya ya. Untuk membership function, kita bisa jumlahkan di sini. Jadi kita bisa tambahkan ya. Bisa tambahkan membership function-nya di sini, atau bisa juga menambahkan apa namanya inputnya ya. Jadi kita bisa menambahkan input atau menambahkan membership function-nya. Jadi di sini kalau kita nambahin membership value-nya, ini kita bisa add membership function ya. Sementara kalau misalkan kita mau apa namanya memindahkan atau menghapus membership function, kita bisa apa namanya menggunakan add, sorry, menggunakan add remove selected membership function. Nah, ini kita bisa apa namanya aplikasikan di sini ya. Jadi ini bisa apa namanya kita dapatkan untuk membership function yang seperti ini. Oke, nah, ini. Ini kalau misalnya kita mau add variable ya. Jadi kalau misalkan kita klik di sini ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi ini ketika kita klik dua kali. Jadi kalau misalkan di awal kita klik add variable dulu ya, lalu kita bisa tambahkan untuk inputnya. Ya, untuk inputnya seperti ini. Ya. Ini agak mulai bentar. Oke, di sini ya. Tadi kayaknya ada dua ini, jadi agak bingung. Saya hapus saja satu ini ya. Oke, tadi saya buat satu. Oke, jadi ini. Oke, jadi ini adalah dua input. Jadi kita bisa tambahkan ya suka-suka kita. Ini 3 input, 4 input, tapi ya kita sekarang pakai 1 input, 2 input saja. Jadi kita remove select variable seperti ini. Ya, ini
Nah, ini nggak masalah yang namanya input 1, input 4. Terus nanti di sini ada output, ya. Kita juga bisa nambahin outputnya seperti ini. Ya, tapi kita nggak mau menggunakan dua output, jadi kita remove saja. Oke, kita bisa lihat. Jadi ini tipe MAMDANI, ya. Jadi untuk jenis klasifikasinya. Lalu add variable input, ya, ini seperti ini. Jadi kita bisa gunakan ini input 1 dan input 2. Kita langsung saja klik di sini, lalu ini gunakan input 1. Ini kalau mau kasih nama input 2 seperti ini. Lalu setelah itu kita lihat ini range-nya bisa kita ganti. Artinya kalau misalkan mau diganti menjadi 0 sampai 10 itu juga bisa, tapi itu nanti, ya, apa namanya, di sini nanti parameternya, display range-nya kita bisa ganti di sini. Oke, lalu klik gambar input 1, ubah namanya jadi pelayanan, dan yang kedua jadi makanan, ya, kita bisa ubah di sini. Ini langsung ubah sendiri, lalu klik di sini. Nah, ini makanan. Oke, kita lihat di sini makanan dan pelayanan dan makanan, ya. Dan untuk gambar output kita ganti namanya menjadi bonus. Jangan di close dulu. Oke, ini langsung, ya. Nah, ini sebenarnya nanti aja, ya, export to workspace, ya. Nanti kalau udah selesai semua, baru kita ekspor. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, ya. Lalu kita pilih untuk membership function, ya. Klik dua kali, ya. Ini adalah membership function. Jadi, kita bisa lihat di sini, kita bisa atur range-nya. Untuk apa namanya membership function-nya, ya, dan display range-nya. Ini 0 sampai 1, ya, artinya range yang bisa kita atur yang di bawah sini. Ya. Ini adalah membership function untuk layanan. Dan yang harus kita perhatikan, ini nggak bisa kita atur, karena kita juga sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya membership value itu nilainya selalu di antara 0 sampai 1. Jadi memang sengaja nggak bisa diatur biar kita nggak bisa ubah-ubah membership value-nya sampai di atas 1 atau di bawah 0. Kalau misalkan kita mau ubah range-nya, kita tinggal ganti di sini. Ya, ini otomatis akan ganti jadi 10, ya. Dia otomatis display range-nya juga ganti. Terus ini, apa namanya? Kita bisa klik di sini, ya. Jadi kita bisa lihat untuk membership function-nya, ini kita bisa kasih nama sendiri-sendiri, ya. Jadi namanya bisa kita atur di sini untuk membership value 1, diklik di sini. Ini adalah untuk membership value 2 dan klik di sini, ini adalah untuk membership value 3. Kalau mau ditambah bisa, ya, add membership function. Misalkan nambah satu lagi, jadi kayak gini bentuknya. Ya, tentu saja ini mengganggu, jadi saya hapus saja. Artinya kita bisa langsung tambahkan membership function berapapun itu. Dan yang perlu kita perhatikan juga adalah, ya, kita juga bisa ganti bentuk dari membership function, ya. Kita bisa ganti jadi trapesium, lalu Gaussian belt, Gaussian apa namanya membership function di Gaussian 2, ya, dia menggunakan apa namanya standar deviasi yang berbeda, sigmoid, ya, seperti ini. Jadi ini banyak, ya. Jadi Anda bisa bayangkan, ini kalau di program ini susah, ya, karena menggunakan bahasa C, kita harus cari program sigmoid itu seperti apa. Tapi kalau misalkan di MATLAB itu, ya, kita tinggal pilih-pilih saja. Tinggal pilih-pilih saja mana yang paling cocok. Nah, lalu sesudah kita pilih, di sini misalkan segitiga, Anda akan bisa lihat di sini parameternya ada tiga.
Kalau segitiga itu yang paling kiri itu adalah letak dari apa namanya posisi kaki kiri. Lalu yang di tengah itu adalah letak puncaknya di posisi mana? Misalkan di posisi 0, titik ya 0,2. Lalu di sini adalah letak kaki yang satu lagi. 0,3. Nah, ini bisa lihat posisinya jadi kayak gini. Ya, 0, 0,2, 0,3. Jadi Anda bisa atur kakinya itu di sini, itu mudah sekali. 0,5. 0,9. Ya. Nah, jadi ini Anda bisa atur letak dan bentuk dari membership function-nya. Kalau nanti trapesium, itu dia ada 4. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa letakkan kaki kiri di mana, puncak satu di mana, puncak dibuat dua di mana, dan kaki kanan di mana. Misalkan saya buat ini 0, 0,1, 0,2, 0,3. Jadi nanti kayak gini gambarnya. Ya. Ini adalah letak posisi 0, 0,1, 0,2, dan 0,3. Ya. Oh, ini nggak bisa digambar. Ya, artinya apa? Artinya Anda ya tinggal pilih sendiri. Tapi kalau misalkan Anda merasa lebih enak nih digeser-geser aja, ini juga bisa dilakukan manual ya untuk menggesernya. Jadi Anda bisa geser ini secara manual. Ya. Sepertinya harus pakai mouse. Tapi hati-hati. Saya lalu klik ini ya. Anda bisa lakukan secara manual. Nah, itu untuk trapesium, lalu untuk yang Gaussian Bell, ya itu nanti hubungannya dengan standar deviasi berapa yang mau kalian gunakan dan nilai minnya di mana. Ini sama juga nanti dengan Gaussian, ya, membership ini. Apa namanya standar deviasi dan nilai minnya. Anda bisa lihat ini kalau misalkan saya ganti, misalkan di 0,3, Anda bisa lihat dia posisinya akan bergeser di 0,3. Lalu ini adalah standar deviasinya. Sekarang standar deviasinya 0,1. Anda akan bisa lihat seperti ini. Ya, itu ada Gaussian, tapi ya ini juga sama, ya. Tapi biasanya memang yang paling sering digunakan adalah trapesium dan segitiga ya. Tapi nanti Anda bisa coba-coba sendiri kalau mau pakai Gaussian ataupun bentuk yang lain, pengaruhnya apa? Biasanya memang pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Oke. Lalu kita lihat di sini ya, mengecewakan, bagus dan memuaskan ya. Nah, ini kita lihat ganti variabel pelayanannya, range-nya jadi 0 sampai 10. Dan display-nya 0 sampai 10 dan tipenya Gaussian ya. Gaussian membership function. Nah, kita lihat di sini ya. Kita buat semuanya jadi Gaussian kayaknya ya. Ya. 0 sampai 10. Ini kalau display-nya diubah tapi ini nggak diubah, dia nggak otomatis menyesuaikan. Tapi kalau ini dia akan langsung menyesuaikan. Ya, lalu ini mengecewakan. Memuaskan. Jadi, memuaskan, memuaskan. Ya, seperti ini ya, mengecewakan, bagus, memuaskan. Ini Gaussian juga. Nah, ini ada bisa geser-geser ya. Misalkan saya mau buat seperti ini. Saya ingin puncaknya berada tepat di tengah, ya nggak masalah. Lalu bagus ini, saya pengen berapa? Jadi Anda bisa ubah di sini ya.
Ini Anda bisa lihat bahwa ini misalkan saya ganti dia posisinya di tengah di nol ya, Anda bisa langsung klik aja nol di sini biar nggak apa namanya nggak lebih akurat. Ini misalkan saya mau pas di 10. Anda buat 10 ya, Anda bisa ubah-ubah sendiri di sini. Lalu saya pengen simetri nih, ini kayaknya apa apa ya, standar deviasinya jangan segini ya, kita buat 0, sorry 0, 25. Oh, kecil banget ya. Atau 1,25. Nah, ini kayaknya lebih bagus. Ini kita buat 1,25 juga. Ya, jadi ini adalah membership function untuk apa namanya pelayanan ya, mengecewakan, bagus dan memuaskan. Kita bisa atur sendiri bentuk dari ketiganya ya, bentuk dari ketiganya. Lalu setelah itu kita lihat makanannya ya, makanannya ternyata dia mau menggunakan apa namanya kurva apa di sini ya, segitiga ya. Ya, dan kita mau menggunakan dua membership function saja. Jadi apa namanya, kita bisa lihat untuk membership functionnya. Ini kita bisa untuk makanan ya, untuk makanan membership function-nya kita bikin dua saja ya. Jadi membership function 2 kita hapus. Membership function 2 kita hapus ya, kita tinggal remove selected MF atau membership function ya, lalu saya hapus di sini ya, dan kita gunakan segitiga ya. Segitiga artinya saya mau menggunakan bentuk membership function segitiga di sini. Nah, ini dua dan segitiga, dan kita ganti range-nya jadi 10 ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda menggunakan fuzzy, itu paling penting biasanya justru di range. Ya, gunakan range. Ini misalkan untuk makanan di membership function 1, ya ini kan sebenarnya letak kaki kiri itu nggak masalah mau di min 4, min berapa, karena nggak kelihatan juga, nggak digunakan. Yang paling penting adalah posisi tengahnya di 0, lalu dia ada di 7 misalkan. Ya, ini juga sama, ya. Yang penting apa namanya letaknya di mana. Ini tadi 7 ya, 4, 0, 7, ini 3 ya, satu lagi di 3. Aduh, ini. Oke, 3 ya. Jadi Anda bisa lihat ini untuk makanan ya. Dan tadi apa namanya, dia hambar dan enak. Jadi makanannya cuma dibagi menjadi dua kategori, yaitu hambar. Jadi kita ganti ya, hambar rasanya ya gitu aja. Kalau mau ditambah juga bisa. Dan yang ini enak. Ya ini enak makanannya. Jadi Anda bisa lihat, ini makanannya bisa diganti menjadi hambar dan enak. Ya, lalu bonus memiliki apa namanya output sedikit, sedang dan banyak ya. Sedikit itu 0,30 ya. Dan itu dia segitiga juga ya. Kita cari bonusnya. Kita klik ya. Sorry, ini kita ganti ke bonus ya. Jangan sampai nanti ini diubah-ubah lagi. Kita klik di bonus ya. Parameternya ternyata untuk bonus itu sampai 30 ya, untuk parameternya. Kita ganti ini menjadi 30. Ya, lalu untuk, sorry, untuk parameternya nanti kita ganti. Ini kayaknya segitiga semua, ini bonusnya sedikit. Ini bonus sedikit. Nah, untuk bonus sedikit, parameternya 0,5,10, artinya ya kita bisa lihat dia segitiga. Ya, seperti ini. Lalu
Untuk sedang dia 10, 15, 20. Ini kita ganti ini. Jadi sedikit sedang untuk bonusnya. Dan untuk banyak itu adalah 20, 25, 30. Nah, ini adalah apa namanya membership funds SIAM untuk output atau bonus. Jadi kita juga sudah buat ya, ini untuk pelayanan, ini adalah bentuk dari membership function-nya. Membership value-nya tentu saja berawal dari 0 sampai 1. Lalu untuk makanan ya, ada hanya dua, yaitu hambar dan enak. Membership value antara 0 sampai 1, dan inputnya antara 0 sampai 10. Dan untuk bonus itu antara 0 sampai 30. Ya, untuk membership value-nya 0 sampai 1. Nah, setelahnya itu kita lihat, ini hasilnya akan seperti ini ya. Lalu kita pilih rule-nya ya. Untuk pilih rule, kita pilih edit, lalu klik rule. Edit, lalu rule. Dia akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, di sini Anda bisa if then, buat dengan cara yang paling simple. If pelayanan is mengecewakan and makanan is hambar, dan bonusnya apa. Nah, untuk rule ini sendiri itu memang tergantung dari bagaimana Anda semua itu ingin mendefinisikan output yang paling sesuai berdasarkan input yang diberikan. Jadi kalau di dalam kasus ini tentu saja ya, kalau makanannya mengecewakan, pelayanannya mengecewakan dan makanannya hambar, ya pasti bonusnya dikit dong. Kita nggak akan mungkin pelayanan mengecewakan, makanan hambar dikasih bonus banyak. Atau apa namanya, pelayanan memuaskan, makanan enak dikasih bonus sedikit ya. Kita pakai bahasa apa namanya, manusia di situ ya. Kita kira-kira saja, kalau bagus enak kayak gimana, memuaskan enak kayak gimana, sedikit sedang banyaknya itu kita menggunakan logik, bukan logika ya, menggunakan perasaan ya, menggunakan intuisi manusia lah. Nah, kita bisa lihat ya, mengenai mengecewakan hambar pasti sedikit ya. N kita bisa pilih di sini apakah dia mau N atau mau OR. Kalau OR ya berarti kalau salah satu aja terjadi ya berarti dia langsung sedikit. Kita pakai N. Kita add di sini, nanti dia akan muncul di sini. Lalu ya, seperti ini. Nah, pelayanan is bagus dan bonus is sedang. Jadi apapun rasa makanannya, kalau dia pelayanannya bagus, bonusnya sedang. Jadi ini no one. Sedang. If pelayanan memuaskan, or makanan enak, dan bonus is banyak. Ya. Ini akan seperti ini ya, jadi ini OR ya. Ternyata yang pertama OR, sorry. Oh ya, yang pertama OR. Jadi kalau misalkan ini langsung change rule aja, jadi nggak usah di delete atau add. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini kita akan lihat rule viewer-nya. Anda bisa lihat, ini outputnya akan seperti ini. Jadi Anda bisa lihat. Ini kita menggunakan apa namanya agregasi maksimal. Ini posisinya akan seperti ini. Dan ini Mamdani.
Oke, dan jangan lupa kalau sudah dibuat seperti ini, ya, ini kan sebenarnya simulasi apa namanya nilai yang diinginkan. Ya, kalau pelayanannya nilainya ternyata 1,4, makanannya nggak enak, ya pasti dia ada posisi di sini. Tapi kalau misalkan pelayanannya dia sedang, lalu makanannya enak, dia pasti ada di sekitar sini. Dan ini yang paling penting adalah kita nanti ekspor ya. Ekspor to workspace. Ini misalkan tulis makanan. Ya, ini bisa to workspace. Nanti kita bisa apa namanya panggil ini makanan ke sini. Lalu kita bisa juga ekspor ke file. Misalkan makanan.fish. Ya. Tadi ada test.fish, ini makanan.fish. Seperti itu. Nah, ini adalah analisis menggunakan MamDani. Anda bisa lihat ya untuk MamDani ini seperti ini. Ya. Ini juga surface viewer menampilkan keluaran fuzzy inference system dalam 3 dimensi. Nah, ini surface-nya dalam 3 dimensi. Ya, kita cuma melihat bagaimana sih tampilannya kalau ya dalam 3 dimensi ya. Seperti ini. Ya. Ini kayak mengganggu sekali ya ini. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk Pamdani ini seperti ini ya. Ya, dan ini kita bisa ubah jadi sugenom. Kalau misalkan kita mau bedakan dengan sugenom. Ya, ini adalah sugeno. Jadi tadi Mamdani, tadi sugeno. Lalu caranya seperti apa kalau kita menggunakan sugeno? Ya, sama saja sebenarnya. Tetapi yang membedakan adalah outputnya itu dia tidak lagi berbentuk kurva atau membership function. Dia bisa membentuk persamaan. Jadi kita bisa sama seperti tadi, tambahkan variabelnya. Misalkan inputnya. Mungkin saya nggak akan terlalu detail lagi ya, kita bisa lihat oh ini inputnya seperti ini, kita kasih nama misalkan ya nggak usah lah ini saja ya, ini misalkan ya input 1 input 2, lalu dia di sini kita juga gunakan ya untuk ininya, ternyata dia end methodnya adalah minimal, kita bisa ganti. Or methodnya itu adalah maksimal, lalu diklasifikasinya itu kita bisa weight average atau weight sum. Nah, average itu berarti rata-rata, kalau misalkan sum itu berarti kita jumlahkan masing-masing weightnya. Nah, untuk implication sama aggregation kita nggak bisa gunakan karena apa? Kalau apa namanya kalau sugeno itu kan kita mengalihkan masing-masing dengan nilai tengah, nilainya seperti apa, lalu nilai membership value-nya itu berapa kita kalikan kita jumlahkan, kita bagi dengan total weight. Jadi ya kita nggak bisa pakai implication sama aggregation karena itu memang istilah untuk MamDani yang terkait dengan kurva. Tapi diversifikasinya kita bisa gunakan average atau sum atau jumlah. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini yang membedakan MamDani dan Sugeno ya. Untuk input itu masih sama saja sebenarnya. Ya, untuk input itu masih sama saja, tetapi untuk output ya kita bisa gunakan membership function plotnya, jadi ini kayak membentuk kurva di sini. Misalkan ini parameternya, ya. Ini satu. Misalkan ini range-nya antara 0 sampai 10 ya. Oke, mungkin kita bikin kayak tadi aja ya. Ini kita buat 0 sampai 10. Lalu kita bikin apa namanya apa tadi ya, kita bikin kayak gini aja deh biar biar apa namanya sama-sama segitu. Tadi kan Gaussian sekarang ini, terus kita bikin ini apa namanya 2 saja, ini kita hapus. Ini misalkan huruf. Sedang
Baik. Ya, lalu ini maksudnya saya ganti ini menjadi sampai 10 juga. Saya ganti ini misalkan 7 ya. Ini 3. Rasanya memuakan, misalkan memuakan. Lalu di sini rasanya lezat. Oh ya, ini mungkin disebut sama kayak tadi aja, tapi mungkin bentuknya beda ya. Ini tadi ini adalah pelayanan. Dan ini makanan. Dan ini yang tadi Sugeno ya. Jadi yang Sugeno itu kita nggak berbentuk. Ini range-nya kita buat juga kayak 0 sampai 30 ya. Untuk membership function 1 kita bisa dia apa namanya sedikit bonus ya. Ini kita anggap sama-sama bonus. Dan ini kita kasih 10. Lalu ini apa ya? Sedang nilainya 20. Dan ini banyak. Nilainya 30. Mungkin kita buat gini aja deh biar enak, ini 25. Ini 15 biar enggak apa namanya di tengah-tengah banget. Ini 5. Maka dia akan muncul seperti ini. Tetapi ini kalau konstan ya. Kalau konstan. Kalau mau buat bikin persamaan juga bisa banyak ya. Sehingga ini linear. Ini nanti akan membentuk persamaan dalam bentuk X, Y. Tetapi ya itu nanti saja ya. Kita bikin konstan dulu saja. Karena apa lebih mudah. Kita buat ini 5. Sehingga nanti dia akan bentuknya itu seperti bentuk tajam ya. Jadi nanti dia akan muncul di angka 5 nilainya 1. Di angka 15 nilainya 1, lalu di angka 25 nilainya 1 parameternya. Nah, ini nanti kita akan buat rule-nya juga ya. Ya, buruk memuakan misalkan or sedikit ya. Sedang non sedang baik. Oh. Nah, ini kita ini dulu, apa namanya? Kita ekspor dulu. Tadi kalau tadi namanya makanan, ini kita nama makanan Sugeno. Kita juga bisa file export file to file. Tadi kan sudah ada makanan fish, ini yang Mamdani, ini kita save yang makanan Sugeno. Nah, ini tentu saja akan membedakan di apa namanya rules-nya. Kita lihat ya. Bentuknya ini tadi kan kalau yang Mamdani seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat untuk inputnya pelayanan dan makanan itu kurang lebih sama ya. Walaupun di sini saya memang sedikit membedakan bentuk dari membership function-nya. Untuk membership function-nya saya bedakan, tetapi intinya dia berbentuk grafis ya. Baik pelayanan atau makanan dia berbentuk grafis. Artinya memang baik metode Mamdani ataupun metode Sugeno itu untuk pelayanan dan makanannya itu selalu berbentuk grafis ya. Kalau misalkan dalam bentuk grafis, dalam bentuk program seperti apa, yaitu sama saja seperti kita menggunakan bagaimana cara kita menggambar segitiga, menggambar trapesium di program. Ya. Tentu saja kita bisa lihat apa namanya itu kayak persamaan garis biasa ya. Kalau segitiga misalkan dari jarak 0 sampai 5 persamaan garisnya seperti apa. Kalau dari 5 sampai 10 persamaan garisnya apa, itu akan membentuk segitiga. Demikian juga trapesium itu juga dari persamaan garis. Misalkan persamaan garis dari 0 sampai 5 itu persamaan garis apa.
5 sampai 10 biasanya konstan ya, persamaan nilai konstanta berapa, lalu 10 sampai berapapun itu persamaan garis yang turun. Tetapi nanti kalau misalkan Anda menggunakan bentuk membership function lain, seperti misalkan Gaussian, lalu bentuk apa namanya, ya bentuk Gaussian membership function, ataupun bentuk apa namanya curve bell, atau yang lainnya, itu mungkin dalam bahasa pemrogramar itu tidak sesimpel ketika kita menggunakan segitiga ataupun trapesium. Jadi itu sama ya untuk input, baik apa namanya input 1, input 2 berbentuk grafis, tapi Anda bisa lihat di sini untuk output bentuknya beda, karena di sini dia pakai crisp ya. Kita lihat di sini outputnya itu ada ya, outputnya di 5, 15, dan 25. Ketika saya geser-geser, ini akan menghasilkan nilai output yang berbeda. Ini kita bisa lihat ya, outputnya akan berbeda. Ya, ini seperti ini. Ini kita bisa lihat pada saya geser-geser ini, outputnya akan menunjukkan nilai ya tergantung dari pergeseran. Ini juga sama ya. Saya juga mau coba yang reviewer satu lagi. Nah, ini yang Mamdani tadi. Ini kita bisa lihat ya, ini ketika saya geser-geser, ini tentu saja outputnya akan berbeda. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa outputnya itu crisp atau tajam. Dia adalah suatu nilai tertentu yang kalau misalkan kita aplikasikan di dalam sistem kendali, ya mungkin terhubung dengan tegangan yang terhubung dengan aktuator. Nah, ini nanti akan kita lakukan perhitungan. Jadi kemarin Anda juga sudah harusnya sudah melakukan perhitungan defasifikasi menggunakan Mamdani. Anda bisa lihat itu pakai integral ya, integral Anda kalikan nilai membership value-nya dengan nilai luasan lalu dibagi dengan nilai luasan. Proses pengintegralan itu sendiri memang sedikit agak banyak menyita waktu ya, karena apa? Karena ya, yang namanya integral, Anda harus cari batas-batasnya, lalu setelah Anda dapatkan batas-batasnya, Anda harus tahu persamaan integral di batas itu, lalu ya Anda integralkan. Kalau persamaan integralnya segitiga, lalu persamaan integralnya trapesium, itu mungkin masih mudah ya, tetapi kalau Anda mengintegralkan Gaussian atau mengintegralkan yang lain, itu jadi agak susah. Terus bayangkan juga ketika Anda harus melakukan proses pengintegralan itu menggunakan bahasa program ya. Ya, nanti mungkin bisa jadi ada menggunakan metode numerik untuk pemrograman Gaussian tadi, itu sangat kompleks. Makanya untuk apa namanya, untuk proses defasifikasinya, Anda tentu saja lebih suka harusnya menggunakan Sugeno karena crisp tajam tadi. Artinya nanti pada proses defasifikasinya, Anda tinggal mengalihkan masing-masing membership value dengan crisp tadi. Misalkan ada yang dikalikan dengan 5 ya, misalkan rata-rata membership value-nya 0,3 kali 5 tambah 0,7 kali 15 tambah 0,8 kali 25 dibagi 0, tadi berapa ya, 0,3 tambah 0,7 tambah 0,8 1,8 ya. Nah, itu adalah defasifikasinya. Metode Sugeno tentu saja lebih mudah diaplikasikan pada prinsip seperti itu dibandingkan ketika kita pakai Mamdani dan kita harus melakukan proses pengintegralan. Jadi itu ya, kita bisa lihat baik Mamdani atau Sugeno ini bisa diaplikasikan di fuzzy, tetapi ketika Anda melakukan program fuzzy di bahasa C ya, atau bahkan di PLC, ya Anda harus perhatikan juga lebih mudah mana mengintegralkan atau mengalihkan biasa. Tapi memang itu kelebihan Sugeno, dia lebih mudah untuk dioperasikan pada bahasa program, tetapi memang secara prinsip Mamdani itu lebih menyeluruh ya, lebih bisa diaplikasikan di semua bagian ya. Tapi memang tergantung dari metode defasifikasinya, apakah menggunakan means atau apa namanya maksimum atau rata-rata. Nah, itu adalah proses pembuatan program fuzzy di MATLAB. Nah, tapi yang ini belum selesai. Kenapa saya katakan belum selesai? Karena sebenarnya kita ingin menerapkan fuzzy tadi pada sistem pengendali. Artinya fuzzy itu sendiri bukan sebuah sistem kendali. Fuzzy itu adalah metode, ya, metode yang memang salah satu aplikasinya itu adalah di bagian sistem kendali.
ya kita bisa katakan itu intelligent control. Tapi kalau bentuk kayak gini, ya itu nggak bisa dikategorikan sebagai kendali, apalagi closed loop. Karena apa? Karena ini sifatnya open loop. Nah, sifat yang open loop ini memang kurang cocok dikatakan kendali. Ini lebih cocok diterapkan sebagai sistem pengambilan keputusan. Ya, ini kita bisa lihat, ini kan pengambilan keputusan. Artinya apa? Artinya berdasarkan pelayanan sama makanan, berapa bonus yang harus kita berikan, yaitu adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan Anda apa namanya Anda belajar fuzzy di fakultas lain, karena di fakultas lain itu juga ada sistem fuzzy. Ya, sistem fuzzy mereka itu lebih ke pengambilan keputusan. Misalkan berdasarkan ini dan itu, apa yang harus kita lakukan, ya, pengambilan keputusan. Sementara di sini adalah kendali. Kendali itu selalu menggunakan, kalau yang otomatis atau cerdas itu selalu menggunakan closed loop. Ya, selalu menggunakan closed loop. Sehingga untuk aplikasi kendali selanjutnya, kita nantinya akan menggunakan closed loop untuk apa? Untuk menghitung berapa kestabilan sistem. Dan itu sangat mudah sekali ketika kita gunakan Simulink seperti ini, ya. Jadi, Anda bisa lihat ya di Simulink ini, kalau misalkan Anda cari di apa namanya di library browser, ya, ini kalau Simulink yang bagus, ya bukan yang bagus ya, yang up to date, itu kita akan dapatkan Fuzzy Logic Toolbox, ya. Fuzzy Logic Toolbox, Anda bisa cari di sini, ya. Jadi di sini Anda commonly used blocks dan lain-lain. Anda harusnya semester kemarin belum ya, semester sekarang ya. Semester sekarang kita akan menggunakan Simulink. Itu kenapa saya minggu kemarin tidak menyelenggarakan praktikum, karena nanti pembelajaran Simulink dan Fuzzy-nya baru saat ini. Ya, Anda bisa lihat ya untuk apa namanya? Untuk Fuzzy Logic Toolbox-nya ini, ya, Fuzzy Logic Toolbox-nya ini itu ada tiga pilihan, yaitu membership function, lalu untuk Fuzzy Logic Controller, dan aja Fuzzy Logic Controller with Rule Viewer. Ya. Nah, Anda bisa gunakan Fuzzy Logic Controller di sini. Lalu setelah itu Anda bisa gunakan input step, ya, input step Anda bisa dapatkan di apa namanya di source ya. Kita lihat. Ini banyak sekali pilihannya di source ya. Ya ini di source seperti ini ya, ini ada sorry di source itu dia ada step ya, lalu di sinks itu ada apa namanya ada scope, lalu di signal routing itu ada multiplexer. Lalu untuk fungsi transfernya kita gunakan transfer function di sini ya, yang ada di continuous ya. Jadi ini kita pakai sistem continuous. Lalu untuk operasi pengurangannya kita bisa dapatkan di math operation. Di math operation ini kita bisa dapatkan fungsi pengurangan ya. Anda tinggal cari saja mana yang bisa digunakan untuk substrat. Lalu kayaknya itu semua udah dipakai ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Anda bisa lihat di sini ya. Ini ada Fuzzy Logic Controller ya. Fuzzy Logic Controller. Anda bisa memanggil ya, memanggil nama file yang tadi Anda buat. Ya. Nama file yang tadi Anda buat untuk melakukan sistem apa namanya? Sistem pengendalian fuzzy di sini. Nah, di sini kita akan melakukan operasi pengurangan ya. Misalkan di sini 1 sampai 1. Ya, lalu kita akan bandingkan output dengan set point dan hasil pengurangannya itu atau error kita masukkan ke kendali fuzzy. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita tinggal gunakan nama file yang tadi kita pakai. Tadi sebenarnya saya udah buat nama file test ya. Nama file test. Tapi coba saya gunakan nama file makanan tadi apakah bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk makanan tadi dia menggunakan dua input. Ya, jadi nanti nggak nyambung di sini. Jadi untuk sistem ini pada umumnya ya kita gunakan satu input. Contohnya adalah di test tadi. Nah tadi kita buat apa namanya untuk kendali test di sini. Kita lihat oke di sini ya. Kita bisa gunakan untuk fuzzy di sini. Nah kita bisa apa namanya
cari sistemnya. Nah, oke, okay. Saya tadi, saya kayaknya tadi mau ngambil tes tadi saya. Bentar. Nah, ini saya mau ngambil. From file. Ini tes tadi ya. Nah, ini tes. Saya sudah buat seperti ini. Ya. Oke, nah, saya buat. Saya mau, ini tadi saya sudah buat ya. Jadi, ini inputnya satu, outputnya seperti ini. Lalu, saya ingin terapkan tes tadi pada simuling. Ya, ini. Nah, ini. Nah, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat ini adalah fuzzy yang ditemukan tes tadi. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini kita saat kita gunakan tes yang tadi. Kita lihat errornya masih besar ya. Errornya masih besar. Nah, kita bisa ubah-ubah di sini ya, tes tadi. Ya, tes tadi. Lalu saya mau ubah-ubah ini apa namanya? Ini kita bisa atur sendiri ya. Nah, misalkan ini saya ganti. Oke. Nah, Anda bisa lihat kayak seperti ini ya. Ini kayak tadi masih sama, sorry. Ini kayak harus di tes. Kita apa namanya? Kita ekspor dulu. Ya, Anda bisa lihat ya, ini Anda bisa ubah-ubah parameternya, tapi mungkin di sini. Tes. Misalkan ini saya mau ubah ini dalam macam. Ya, ini misalkan saya ubah menjadi oke. Lalu setelah ini kita ekspor ke workspace S. Lalu tes lagi. Dan kita langsung simulasi lagi. Nah, kita bisa lihat dia makin turun ini ya, walaupun ini apa namanya nggak kelihatan bedanya. Nah, itu adalah cara kita ya, cara kita mengaplikasikan kendali fuzzy pada sistem ini. Sebenarnya kita memang masih cari yang simpel dulu ya, menggunakan satu input. Tapi Anda bisa lihat ya gambarannya seperti apa. Anda melakukan prinsip umpan balik untuk apa? Untuk mengatur sistem agar stabil ya.
sehingga apa? Sehingga yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah apa? Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya membuat sistem stabil berdasarkan aplikasi fuzzy yang kita buat. Nah, kita tadi sudah lihat ya, pemicu aplikasi yang barusan kita buat itu stabil, tapi error steady state-nya itu masih besar. Anda bisa lihat error steady state-nya di sini, ini masih besar. Ini kan targetnya 1, di sini dia stabil di 0,8 sekian ya. Jadi memang untuk sistem apa namanya, untuk fuzzy yang ini Anda bisa nyatakan masih belum berhasil untuk menghilangkan error steady state. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan error steady state? Ya Anda tadi tinggal ubah-ubah saja. Ini gimana ya cara mencari membership function yang paling pas sehingga nanti error steady state-nya kecil. Lalu ya Anda bisa lakukan operasi suka-suka Anda. Itu yang memang membuat fuzzy itu bisa dikatakan disukai oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan skripsi, karena Anda benar-benar bebas menentukan parameter yang Anda sukai selama nanti outputnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa Anda ganti-ganti, misalkan, ah saya ganti, ah ini jadi ya jadi 10, misalkan saya mau ganti jadi 10, gimana ya hasilnya? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Aduh, ini. Ini Anda bisa lihat di sini, lalu Anda bisa ekspor ya, ke workspace seperti ini, tes lagi, lalu Anda lihat hasilnya. Ini Anda lihat, misalkan ini tes lagi ya. Anda lihat, ini nggak stabil. Ya, Anda bisa lihat, oh ternyata setelah saya ganti outputnya, ini malah nggak stabil, bukan nggak stabil ya, ini harus kreditnya besar, ini menuju ke arah 2. Ya, Anda harus udah ubah lagi ya, Anda, aduh ini gimana ya, itu. Itu adalah seni Anda melakukan pemrograman fuzzy. Jadi memang secara umum Anda bisa simpulkan sendiri dari sini bahwa sebenarnya kendali fuzzy itu lebih susah dibandingkan fuzzy untuk pengambilan keputusan. Karena apa? Karena kalau fuzzy pada pengambilan keputusan itu sebenarnya kita hanya sekedar apa namanya melakukan output berdasarkan input yang kita terima. Tetapi untuk kendali fuzzy Anda selain apa namanya menghasilkan output yang bisa diterima, Anda juga harus ya, Anda juga harus menghasilkan output yang stabil. Ini nggak stabil. Aduh, saya mau ubah-ubah lagi gimana? Nah, ini saya ganti ini menjadi 7 deh. Misalkan saya ganti ini jadi 7, lalu saya ubah membership function-nya, misalkan ini jadi trapesium ya. Ini. Jadi nggak enak banget gesernya. Misalkan ini 4677 ya. Empat enam tujuh tujuh. Ini kalau kita ekspor lagi. Nah, ini bisa kita buat tes lagi. Jadi Anda bisa lihat ya outputnya seperti apa ya. Ini memang sama seperti pengendali PID. Nah ini kita bisa lihat ternyata outputnya lebih bagus ya. Outputnya lebih bagus dari tadi. Dia semakin mendekati. Ini mungkin error steady state-nya sekitar 10%. Tapi ini masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya udah kita ubah-ubah lagi. Ini enaknya gimana? Aduh saya geser deh sedangnya. Misalkan ini jadi 6 misalkan. 6, jangan lupa diekspor ya. Jangan lupa diekspor to workspace. Oke. Lalu oke lagi kita lihat responnya seperti apa. Nah, ini makin mendekati ya. Kita lihat dia tadi naik sedikit ya. Oh ya udah kalau gitu tadi ini lalu kita jangan lupa ekspor lagi. Tes. Nah, dia makin mendekati. Nah, itu adalah seni kita dalam merancang pengendali fuzzy. Ya, kenapa sekali lagi saya katakan fuzzy itu lebih disukai mahasiswa? Karena memang kontrolnya suka-suka.
Ya, kontrolnya suka-suka, Anda bisa menentukan membership functionnya seperti apa, lalu bentuk-bentuk yang lain seperti apa, sehingga memang lebih memudahkan Anda untuk melakukan rekayasa. Sementara pengendali PID itu sudah ada apa namanya aturan-aturan pakemnya yang nggak bisa dilanggar. Metode tuningnya juga metode tuning yang sudah apa namanya baku ya, baik tuning menggunakan parameter ataupun tuning menggunakan eksperimental. Sehingga apa namanya dalam segi desain itu memang kalau fuzzy itu memberi keleluasaan bagi kita. Dan kita juga bisa menggunakan multiple input, multiple output ya. Anda bisa langsung lihat di sini ya untuk fuzzy ini. Ini kan Anda bisa tambah inputnya di sini ya, tinggal tambah aja gitu. Untuk outputnya juga kalau misalkan ah saya mau mengatur dua parameter sekaligus menggunakan empat masukan itu bisa pakai fuzzy. Tapi memang dari segi analisis ya analisisnya apa ya lebih ke metodenya sih, bukan ke apa namanya penentuan parameternya. Nah itu ya, jadi itu adalah fuzzy menggunakan MATLAB. Jadi Anda bisa apa namanya bisa apa bisa juga melakukan plotting. Mungkin saya nggak akan jelaskan di sini ya. Ini plot phase itu kalau misalkan apa namanya kita ketikkan di sini, misalkan saya mau menggunakan tadi saya gunakan tes ya kalau nggak salah, ini saya ketik aja di sini. Ya tapi ntar itu bisa coba sendiri ya. Jadi ini kita bisa gunakan ini untuk melihat plotnya, ya melihat plotnya. Lalu ini untuk plot membership functionnya, ini juga plot membership functionnya, ini juga Sugeno ya. Ini juga apa namanya konversi ya dari Mamdani ke Sugeno. Jadi kalau misalkan Anda melihat ini fish-nya dalam bentuk Sugeno, ini juga bisa langsung, sorry, dalam bentuk Mamdani, Anda bisa langsung ubah ke dalam bentuk Sugeno dengan cara ketikan mem to su, ya. Fish bonus tadi. Kalau tadi saya kasih nama makanan. Ya, ini respon MATLAB-nya akan seperti ini. Ya, jadi memang seperti itu. Fuzzy menggunakan MATLAB memang mudah, tidak susah. Tidak sesusah menggunakan bahasa C ataupun menggunakan apa namanya menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Nah, untuk itu nanti pada praktikum hari apa namanya pada waktu praktikum hari Rabu nanti Anda nanti akan disuruh untuk mengaplikasikan kendali fuzzy pada MATLAB ya menggunakan Simulink. Jadi materi ini tolong dipelajari baik-baik karena nanti akan diaplikasikan di praktikum nanti di hari Rabu ya, nanti modulnya juga akan diberikan dan untuk minggu depan itu juga praktikum fuzzy tetapi menggunakan dua input ya. Kalau yang sekarang, kalau yang minggu ini kita menggunakan satu input, untuk minggu depan kita menggunakan dua input ya. Untuk minggu depan kita gunakan dua input agar apa? Agar kita bisa apa namanya agar kita bisa aplikasikan fuzzy untuk berbagai macam aplikasi jumlah input yang berbeda. Oke, okay, untuk